Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini mengenai umroh ya, tanpa suami yang mendampingi. Ya, mahram, sama aja kan? Ibu usia berapa? 48. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah, ada badab yang tadi Ustaz sampaikan, insya Allah semua saya jalanin, insya Allah. Cuman tanpa suami mengikut kemarin Ustaz. Ibu udah berangkat? Iya. Insya Allah, semoga umrohnya makbulah atau mabruroh, diterima Allah. Suami nggak ikut, nah itu bagaimana Ustaz? Ibu berangkat sama siapa? Dengan kawan-kawan yang di travel. Baik, cuma semuliakan, secara dalil syaratnya safar itu kan bukan hanya ini Bu ya, pulang kampung harus mahram, ke Bali juga harus mahram, kan gitu. Sebenarnya sama. Nah, hanya saja penjelasan para ulama terkait dengan orang ini melihat, ini orangnya ya apa ya, melihat spesifikasi usia. Makanya fatwa lajnah imah dari ulama dari Saudi, ulama besar, jadi memberikan kelonggaran kalau usia lebih kurang 45 ke atas maka diperbolehkan. Ini fatwa ulama di sana. Walaupun secara dalilnya memang itu tidak boleh safar tanpa mahram secara dalil. Hanya saja dilihat dulu, ini orang ini secara usia tadi, ya menurut mereka usia 45 ke atas sih udah boleh. Nah, sebetul. Ustaz, barakallahu fiik. Kan ada yang mengatakan perjalanannya tidak sah, tapi umroh dan hajinya itu sah. Itu bagaimana Ustaz? Perjalanan tidak sah, sah jalan kan tetap sah kan jalannya. Tetap sah. Walaupun tanpa mahram. Maksudnya teman yang ngomong tuh begini, Bu. Iya. Berdosa karena perjalanan tanpa mahram, tapi haji dan umroh tetap sah selama dia memenuhi persyaratan disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Karena tidak ada persyaratan haji dan umroh itu ada itu. Hanya saja persyaratan dimaksud itu adalah adab safar itu harus pakai mahram, karena haji dan umroh termasuk sah far gitu. Tetapi tadi karena ulama yang lebih paham tentang hal itu seperti ulama dari Lajnah Daimah, itu Lajnah itu bukan ulama ece-ecean, itu ulama besar. Nah, ketika kita tanya juga ustaz-ustaz yang ahlu sunnah juga yang ngisi di Masjid Nabawi, tapi beliau kalau ditanya secara umum gini tetap pakai mahram, tapi ditanya langsung ke beliaunya boleh gitu. Ustaz-ustaz tadi dia dokter ngisi di Madinah. Jadi aman ya Ustaz, insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Iya, syukran ya Ustaz. Barakallahu fiik.